Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Aisyah Lover, apa kabar kalian semuanya? Semoga kita semua tetap diberikan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Oke Aisyah Lover, di sini saya punya kabar terbaru dari Ayu Ting Ting dan Sairse. Jadi sebelum saya lanjut ke pembahasan, pastikan kalian sudah support channel ini ya dan nyalakan juga notifikasinya supaya nggak ketinggalan berita terupdate dari Ayu Ting Ting dan Sairse. Oke, saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini ya. Nah, di sini saya ada punya kabar tentang Ayu Ting Ting dan Sairse. Ada beberapa informasi yang akan saya sampaikan. Yang pertama, baru-baru ini Ayu Ting Ting mengunggah sebuah foto bersama Bilqis anaknya. Ya, di sini Ayu Ting Ting mengenakan baju warna merah. Di sini Ayu Ting Ting memberikan caption, "Ngedet sama doi itu selalu heboh ya, hahaha," katanya. "Anak manjanya bunda," katanya. Dan postingan ini itu di-like juga sama yangnya, yaitu Sairse. Jadi di sini postingan Ayu tadi itu udah di-like sama Sairse. Intinya di sini Sair tuh selalu mengikuti update terbaru dari Ayu Ting Ting ya. Informasi yang pertama. Yang kedua, tadi kan Ayu Ting Ting mengenakan baju warna merah. Ternyata nih Sahir juga hari itu juga mengenakan baju warna merah pas di perayaan serial ini filmnya yang sudah ke 200 episode ya. Sahir ini ada acara perayaan ke 200 episode ya, film yang dibintanginya baru-baru ini bersama rekan-rekannya dengan menggunakan baju warna merah juga. Itu artinya mereka kompak banget ya, walaupun di tempat yang berbeda tapi bisa samaan gitu ya. Oke, di sini diupload oleh akun Instagram Nurmama ya, merah-merah warna kesukaan Mas Bejo katanya. Ini warnanya sama ya, kok bisa barengan ya? Kalau enggak janjian enggak mungkin bisa barengan ya. Pokoknya selalu kompak mereka nih. Kemudian informasi yang paling penting itu juga ada di sini ketika momen potong kue. Dalam acara tersebut Sahir bersama rekan-rekannya sesama artis juga ada krunya ini sedang memotong kue dan ada momen suap-suapan. Nah, menariknya di sini ya, ketika Sahir mau disuapin oleh Misty, itu Sahir enggak mau, mengelak. Ya, karena Sahir tahu dan menjaga perasaan Neng Depok. Oke, kita akan putar di sini mereka memotongnya bersama-sama ya. Nanti ada adegan yang mana Sahir menyuapi dia produsernya, lalu si Misty ini mau menyuapi Sahir, tapi Sahirnya enggak mau. Ya, di sini kita lihat videonya. Ini udah mulai adegan suap-suapan ya. Ya, kita tunggu, Sahir masih di belakang, nanti ada momen tertentu yang bikin kita semua ya baper ya. Kenapa baper? Karena luar biasa sikap Sahir Seh yang selalu menjaga perasaan ya pujaan hatinya, yaitu Ayu Ting Ting. Ya, ini Misty lagi menyuapi rekannya. Nah, di sini ya, di sini kita bisa lihat ini Sahir dan Misty sama-sama mengambil kue. Ketika Sahir mau menyuapi bapak ini, ya produsernya mungkin ya, ya si Misty ini mau hendak menyuapi Sahir, tapi Sahir keburu menyuapi bapak ini. Kita lihat. Nah, di sini ya Sahir malah menyuapi bapak ini. Ya, kenapa enggak menyuapi ini? Ini padahal udah berharap ya, si Misty-nya udah berharap ya mau menyuapi Sahir, tapi terlihat dia bengong. Ya. Tapi coba kalau yang di sini posisinya adalah Ayu Ting Ting, wah pasti mereka sudah suap-suapan ya. Ya, menurut kalian bagaimana? Silahkan berikan tanggapan kalian di kolom komentar ya dengan hal ini. Di sini ya kita bisa baca Nurmama, "Birdis tuh pinginnya Syah suap-suapan mesra sama Riet geser, tapi Asyahir sudah paham males bikin fansnya baper," katanya. "Sahir profesional banget. Kalau pas acting bikin baper. Di luar syuting cuek banget." Ya, kalau pas syuting ya memang tuntutan kerja ya, sama-sama kita tahu. Tapi kalau di luar syuting ya sama-sama jaga perasaan. Oke, Aisyah Lover, itulah informasi untuk kali ini.
ya silahkan berikan tanggapan kalian di kolom komentar tentang ya Saher yang selalu menjaga perasaannya ya kepada Ayu Ting Ting. Oke, terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.